90 berapa? 90 cm. Ini juga ya rata, gede pisan. Oh, itu 90 lebih. 90 koma yang ini ya. Mantap. Harganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali dengan sahabat Fam TV. Hari ini sahabat Fam TV hadir di Pasar Hewan Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Pasar Petambakan. Ya, hari Selasa ya, tanggal 4 Juni 2024. Sepertinya hari ini luar biasa ya. Kambing-kambing yang keluar atau masuk pasar ini luar biasa membeludak gede-gede dari ukuran yang jumbo-jumbo dan yang standar. Adapun harganya kita akan cek bersama seberapa mahal atau memang harga masih normal atau sudah naik, kita ikuti bersama untuk hari ini. Jangan lupa dukung terus channel sahabat Fam TV. Di like, di subscribe ya Mas, dan di share. Oke, langsung lanjut. Oke ya Mas, langsung ke tengah, kita akan cek harga bareng-bareng. Ya, ini punya Bos Andar. Ini para rekan Etawa punya ya. Lihat gelambirnya. Tuh, untuk persiapan hewan korban Mas, ya gede pisan. Ya, sedikit pendek, kalau bodinya mantep nih ya, tebel, panjang. Ya. Hanya saja tingginya kurang ideal ya, kisaran 88 cm. Ya. Terpantau ya Mas. Untuk yang ini punya Bos Andar. Kita langsung tanya, nyuwun regi pinten, Bos? 55. Oke ya, untuk yang ini dibanderol 5.500.000. Masuk ya Mas, info didapat, kita akan lanjut di konten berikutnya. Siap kirim-kirim enggak, Bos? Oke, siap. Nanti yang minat bisa hubungi nomor yang tercantum. Lanjut informasi yang lain, masih bersama channel sahabat Fam TV. Next. Oke ya, masih punya Bos Andar ya, di pojok ya. Kita akan pantau dulu, kita akan lihat lebih saksama ya. Ya, gede-gede banget, punel-punel. Oke, mantap ya. Oke, bentar ambil gambarnya biar terpantau jelas. Oke, memang gede-gede banget. Untuk yang ini dure pira Bos, ki Bos? 90 berapa? 90 cm. Ini juga ya rata, gede pisan. Itu 90 lebih. 90 koma yang ini ya. Mantap. Harganya ideal. Bentar ya. Ya, terpantau ya Mas. Mantap. Nyuwun regi pinten niki sing niki? 5,5. 5,5. Yang ini 6,5. 6.500.000 Mas, 90 koma. Yang ini 90-an. Oke. Mantap ya. Masih punya Bos Andar ya. Ini beliaunya yang barusan ya. Siap kirim-kirim ya, Bos. Oke. Oke ya, ini siap ya. Nomornya nanti dicantumkan di bawah video ini. Oke. Masuk informasinya, lanjut informasi yang lain. Kesuwun Bos Andar. Oke, siap. Oke. Lanjut. Kita akan ikutin ini nih. Kita akan info coba seperti apa. Bos Joseph. Oke. Wah, luar biasa, piye kabare? Alhamdulillah sehat. Oke, ngasto pinten sareki? Gangsal. Gangsal, oke. Sing tiga pundi? Pompon pajang. Alhamdulillah ya. Oke, kita cek yang ini nih. Yang ini 80. 80-an nggih, Bos? Kira-kira nggih? Kurang lebih. Kurang lebih ya, oke. Mantap ya, sungnya terpepeng. Ini kembaran rupa-rupanya. Ya. Bentar. Ya, mantap-mantap ini. Wah, luar biasa. Oke, langsung dicek harganya, Bos. Sing regi sami napa benten-benten? Dibikin satu harga. Dibikin satu harga. Oke, nyuwun regi pinten iki? 63.
63, Bos. Eh? 63. 63 untuk 2 ya? Iya, betul. Oke. 6.500 untuk 2 ekor. Jatuhnya 3 seperempat ya. Apa 1, Mas? Heeh. Oke. Masuk. Oke ya, info didapat. Yang ini 6.500 untuk 2 ekor. Oke, kesempatan Bos. Oke, terima kasih. Laris manis. Lanjut. Oke, lanjut punya Bos Awam. Ya, gede-gede pisan ini ya. Dure piro ke, Mas? Dure sekitar 80-an lah. 80. Oh, kan kalau yang ini 85-an lebih, Mas. Lebih, Mas. Ya. Oke. 85, koma, ya enggak diukur karena enggak bawa juga, lalu kasihan yang ukur, Oke. Ada berapa ekor, Bos? Saya bawa 12. 12 ekor. Dari sini ya? Ya, 1, 2, 3. Ya, dari sini ini ke sana. Ada yang di luar sana ya. Oke, kita akan cek yang di sini dulu ya, punya Bos Awam. Oke. Dari sini dulu, Bos. Ya, 85, koma, di harga berapa yang ini, Bos? 5 juta. 5 juta. Oke, yang 5 juta. Terus yang ini berapa, Bos? Ini sama aja, 5 juta. 5 CT. Ya, yang ini rata 5 juta. 5 juta. Terus yang gede banget itu? Yang ini kecil 4,5. Oh, yang ini gepeng ya. 4.500 yang ini. Gede tapi badannya sedikit tipis ya. Terus yang kecil-kecil ini, Bos? Yang kecil-kecil ini minat 25. 25. Oke. Okay. Yang ini 2.500, yang ini 32. 3 juta. Bentar biar bersih. 3 juta 200. Terus yang tigaan ini? Ini 3,5. Oke, yang ini di harga rata ya. 3 juta 500. Oke ya, terpantau ya. 1 2 3 di harga sama. 3 juta 500-an. Oke, ganteng banget ya yang 3. Luar biasa gede-gede banget. Ini semuanya punya Bos Awam. Sudah diinfo semuanya. Siap kirim-kirim enggak, Bos? Siap kirim-kirim. Siap kirim-kirim. Oke, nomornya dicantumkan nanti ya di video ini. Oke, kesun Bos Awam. Lanjut informasi yang lain, masih setia dengan sahabat Farm TV di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Lanjut. Lanjut ke tengah ya, punya Bos Ratno itu bawa yang gandeng banget putih. Di belakangnya ada yang kepala hitam. Oke. Luar biasa. Piye kabare Bos Ratno? Alhamdulillah sehat, Bos. Alhamdulillah ya. Ini jawaran rupunya ya. Dure pirake, Bos? Dure sekitar 87-an. 87 ya. Mantap ya, gede. 87-an. Oke. Okay. Yang itu kisaran 80-an ya. 80-an. Oke, nyuwun regi pinten iki, Bos Ratno? 27 juta. 27 juta sama yang di belakang ya. Masih nego itu. Oh, kalau satuannya berapa, Bos? Satuannya yang ini minta 38. 38 kalau satuannya 32. Oke ya. Satuannya dapat, kalau digabung juga sudah diinformasikan ya. Bos. Ya, banyak. Siap. Oke, kesun Bos Ratno. Oke, ya. Harapan bukan itu. Oke, siap. Oke, lanjut masih di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Dengan channel sahabat Pan TV. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke tepi barat bagian Pasar Petambakan ya, masih bersama channel sahabat Pan TV ini sama Bos Sugi ya. Bawa KB kisaran 85 mendekati 90-an ya ini ya, perkiraan tinggi badan. Oke. Okay. Mantap ini. Bentar ada yang lewat. Nah, stop pinter iki, Bos Sugi. 34. Oh, di harga 34. Oke, okay, masuk. 3.400. Punya Bos Sugi ini harganya murah ya. 3.500 masih bisa nego. Bisa kirim-kirim ke area luar, Bos? Bisa. Oke, okay, yang ini biasanya stoknya banyak, nanti yang minat bisa kontak-kontak beliau ya, Bos Sugi. Oke, kesempatan Bos informasinya ya, sukses selalu. Oke, lanjut yang sebelahnya punya Sopo gih. Kali Bos Sinten iki, Mas? Puji. Bos Puji. Oke ya, ambil posisi ya, Mas. Ya. Kabarnya terbantu ya, Mas. Ambil posisi ini ya.
Untuk informasinya, tinggi badan 88 cm ya. Ini punya Bos Puji, asli Punti Bos. Telaga Wera. Telaga Wera. Ngasto pinten? 45. Gowo piro? Bawa setunggal. Bawa setunggal truk ya. Oke, Bos Puji bawa setunggal truk ya. Sat alias bawa satu. Nyuwun regi pinten iki, Bos? 45. 45. Oke, yang ini di harga 4.500. Oke. Punya Bos Puji. Oke, kesuwun Bos informasinya. Sukses selalu laris manis. Amin, amin, amin. Oke, lanjut informasi yang lain masih bersama channel Sahabat Tom TV. Next. Oke ya. Untuk yang ini baris yang jumbo-jumboan ya, ukuran luar biasa tuh ya. Baris ini 90 koma, ada yang 1 meter koma. Oke ya, gede-gede banget tuh ya. Gede-gede banget ya, luar biasa untuk yang baris ini punya Bos Denny ya. Panjang banget. Kita lihat dulu dari sini ya, memang gede-gede ya, luar biasa. Bentar ya, gede-gede banget semuanya. Oke ya, baris ini yang gede-gede, kalau yang ini sedikit standar ya. Baris ini sampai pojok sana depan, sampai sana ya. Ini punya satu kru ya, satu manajemennya Bos Hendy ya. Gede-gede banget, luar biasa nih yang jumbo-jumbonan ya. Nanti kita langsung info harganya ya, satu baris ini dari yang gede sampai yang ukuran standar. Oke ya, ini babaknya Bos Hendy. Yang ini bobotnya, tinggi badannya 1 meter koma ya, informasinya. Oke ya, masuk di regi pinten iki Bos? 7,5 Bos. 7.500. Terus yang sebelahnya Bos? Yang ini temulus TP 98. 98, tinggi badan 6,5. Oke, yang ini gede juga ya. Bentar ambil posisi. Ya. 6,5-an yang dua ya? Yang dua. Oh, yang ini 6,5. Bentar, yang ini 7,5. Dibat ini 1 meter lebih. Oke. 1 meter lebih ya. Oke, luar biasa ini. Yang gede-gede punya Bos Denny. Oke. Oke, yang ini Bos yang sudah profesional senior, biasa kirim ke area Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Oke ya, mantap. Nanti yang butuh info lanjut dengan Bos Denny atau bapaknya bisa hubungi nomor beliau. Kalau yang ukuran standar berapa ini Bos? Kalau ini TB 87-an. 87-an ya rata-rata ya, yang ini baris ini ke sana. Di harga berapa rutnya Bos? Ini rutnya 3.300 sudah. Kirim Jakarta Bos. Oh ya, ini kirim Jakartanan ya. Di harga berapa? 3.300. 3.300 ya harga rut sampai sana ya. Ya. Oke, masuk banget. Oke, kesuwun Bos Den. Ya, lancar-lancar. Sukses selalu. Lanjut. Baiklah teman-teman sahabat Fun TV dimanapun berada ya, untuk info harga kambing di pasar Petambakan untuk hari ini di akhiri dulu. Channel Sahabat Tom TV pamit undur diri. Semoga sukses semuanya untuk para pecinta, para pelaku bisnis ya, peternakan kambing di seluruh Nusantara. Sukses semuanya, sampai jumpa. Oke bro, bos. Fokus temen sih lah.